Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Sekarang Upin ada di kaki puncak Garuda nih. Coba kalian lihat guys, aku akan melakukan aksi jumping dari atas puncak teman-teman. Dan sekarang Upin membawa ini nih guys. Wow, mobil kodok Mr. Bean. Wah, yang warnanya seperti warna baju Upin guys, warna kuning. Aku suka sekali mobil kuning begini. Wah, keren terlihatnya guys. Oke, kita akan bawa ini ke atas puncak yang tinggi sana guys. Dan Upin akan loncat dari atas sana. Kita lihat kemampuan dari mobil ini. Bisa nggak kira-kira ke Upin sampai di bawah dengan selamat atau tidak? Wow, apa kita akan remuk dengan mobil atau tidak nih? Wah, penasaran juga Upinnya ya. Oke guys, tapi sepertinya Upin masih punya pertanyaan. Apakah mobil kecil ini bisa sanggup naik ke atas sana atau tidak guys? Wah, kalau begitu kita coba aja langsung guys ya, biar kita tahu kemampuan dari mobil mobil kodok Mr. Bean ini guys. Wah, oke, let's go. Langsung kita bawa ini ke atas. Oke, langsung kita naik guys, let's go. Mari kita lihat kemampuan dari mobil ini untuk naik ke atas puncak. Bisa nggak kira-kira? Wow, kalau di sini masih aman-aman aja guys, soalnya jalannya nggak terlalu tinggi. Yang agak susah itu kalau sudah di atas sana teman-teman. Wah, kita akan lihat kemampuannya nanti pas sudah naik di tanjakan yang lumayan tinggi guys. Wah, oke. Mari kita lihat. Let's go. Wah, tapi untung saja jalannya di sini sudah bagus guys ya. Sudah jalan seperti ini. Kalau masih tanah seperti biasa mah, sepertinya mobil kecil ini akan kesulitan untuk naik guys. Wah, beruntung sekali Upin sekarang dia sudah jadi jalan bagus seperti ini. Oke. Wih, sudah setengah perjalanan. Dan inilah teman-teman jalannya yang lumayan tinggi guys. Wow, bisa nggak? Wih, walaupun kesulitan tapi masih bisa ini mobil kodok naik guys. Wah, kuat juga ya. Ternyata, kirain nggak bisa guys. Ternyata kuat mobil kodoknya Mr. Bean ini untuk naik ke atas puncak. Wah, kalau di sini dia udah bisa naik berarti ke atas lebih gampang lagi guys ya. Oke, kita langsung belok di sini. Nice, langsung kita gas karena di sini juga tanjakan nih. Wih, ayo. Wow, naik guys. Gampang ini. Kayak yang di bawah. Oke, lanjut. Sepertinya kita sudah setengah perjalanan ya. Kita lanjut lagi guys sampai di atas. Nah, kalau sudah di atas baru kita akan saksikan aksi Upin yang sebenarnya. Kita akan meluncur dari atas puncak loh guys untuk jatuh ke bawah guys. Wow, sangat berbahaya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, Upin akan coba kemampuan dari mobil kodok Mr. Bean ini guys ya. Let's go. Mari kita lihat kemampuan dari mobil kodok Mr. Bean apakah kuat atau tidak. Wah, sudah dekat guys. Wih, hati-hati Pin, jangan sampai terjatuh. Ya ampun, oleng-oleng juga ini mobil kodok. Kita sudah dekat teman-teman. Sepertinya satu kali belokan lagi ya. Iya, satu kali belokan lagi yang ini guys. Nah, satu kali ini dan kemudian kita sampai di puncak. Tinggal lurus-lurus aja nih walaupun jalannya belok. Nah, kita sampai guys. Wih, sampai, berhasil loh ternyata. Wow, gokil. Sekarang aksi sesungguhnya, Upin akan loncat. Kita lihat kemampuan dari mobil kodok. Oke, wah, istirahat dulu guys. Ngos-ngosan mobil kodoknya. Naik ke sini teman-teman. Kalian lihat tuh. Wah, keren Upin jatuh guys. Oke, karena dia sudah berhasil naik ke sini, kita lihat aksi sesungguhnya guys. Apakah dia akan berhasil juga untuk loncat atau tidak? Let's go. Langsung saja kita pergi ke ujung sana. Kita ambil ancang-ancang yang jauh guys, biar dia bisa melompat dengan sangat jauh juga guys ya. Oke, nah dari sini nih teman-teman, langsung kita belok dan kita gaskan. Gas, 1, 2, 3. Gaskan guys. Wow. Gokil. Wow, ada lagi guys, masih turun lagi. Berasap teman-teman. Wih, jangan terbalik. Oke, nggak terbalik guys. Kalian lihat nih, mobilnya sudah siap meledak nih guys. Sudah berasap, tapi pas sudah berasap tidak ada hantaman lagi yang terakhir yang membuat dia meleduk. Makanya dia tidak meledak. Wah, ternyata mobilnya bisa sampai di bawah sini dengan aman nih guys. Coba lihat, kita jatuh dari atas puncak teman-teman. Wih, gila. Ini untuk masih nggak meledak guys, kita bawa ke bengkel. Sepertinya masih bisa diperbaiki. Ayo kita bawa ke bengkel guys. Wow, sukses guys. Wow, walaupun bagian belakangnya hancur tuh, penyok. Ayo kita bawa ke bengkel guys. Let's go. Wah, berhasil challenge Upin guys.
Mantap gila.